Hai guys, bertemu lagi sama Mangga Gauka di Pagarlam Post Channel. Wali Kota Pagarlam, Kak Pian, melantik sekaligus ngambil sumpah sekdaya baru. Dr. Andes Samsul Bahri Burlian MSI menggantika Dr. Andes Haji Saprudin MSI karena pensiun. Ini liputannya. Melalui pelantikan ini, Kak Pian menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat sekda yang baru agar nantinya dapat amanah, menjunjung tinggi etika dan bertanggung jawab serta menuntaskan sisa pekerjaan belum terselesaikan. Saya pribadi beserta jajaran Perminta Kota Pagaralam mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Saprudin atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian di Kota Pagaralam. Selamat kepada Samsul Bahri yang baru dilantik, kata Kak Pian, Agung Pagaralam Post Channel.